Ratusan pemuda tersebut siap turun ke desa-desa di Sumatera Barat untuk mengajak seluruh pemuda Minang memilih pasangan nomor urut 01 tersebut. Ketua Forpemi, Khairunah, menyampaikan, naskah deklarasi bersama puluhan peserta yang diantaranya berbunyi, kami seluruh elemen Forpemi akan bergerak ke seluruh pelosok Sumbar untuk mengajak pemilih milenial menjatuhkan pilihan ke Jokowi Ma'ruf Amin. Ia mengakui, Sumbar memang basis Prabowo, namun target suara 80% masih terbuka dengan mengajak pemuda di Sumbar berpikir logis dari keunggulan Jokowi dibandingkan Prabowo. Menurutnya selama ini masyarakat Sumbar termakan isu Jokowi tidak berwibawa sebagai pemimpin bangsa. Namun hal tersebut harus diluruskan, bahwa Jokowi telah berbuat untuk bangsa ini seperti pemerataan pembangunan, pro ulama dan punya perhatian terhadap agama. Hal ini terbukti dengan Jokowi mengandeng ulama, menetapkan Hari Santri Nasional, bukan pemimpin hoax yang membawa agama dalam politik. Pada kesempatan yang sama, pembina Forpemi, Kiai Haji Zainal MZ menyampaikan, pemuda di Sumbar harus ambil bagian dari kemenangan Jokowi Amin. Sudah saatnya pemuda menentukan pilihan dengan presiden yang menggandeng ulama. Hari ini deklarasi pemuda Minang untuk mendukung pasangan 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Forpemi ini ada berapa di daerah, Pak? Rencananya Forpemi ini dia merupakan forum dan nanti ada elemen berikutnya di kabupaten, di kota sampai ke di desa. Sebab yang paling penting ialah bagaimana kita berupaya untuk menjelaskan program-program dari 01 kepada masyarakat di pedesaan. Kita lihat selama ini pemerintahan Bapak Jokowi sangat bagus dengan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Maka kami selaku Forum Pemuda Minang akan siap memenangkan Bapak Jokowi pada pemilu 2019. Siapa aja yang terlibat dalam Forpemi? Seluruh pemuda. Dari organisasi atau apa? Bukan, dari forum kami, seluruh pemuda yang ada di Ranah Minang. Target. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.